Jadi supaya nggak lupa, mungkin saya ulang sedikit bahwa di dalam mekanika kuantum kita selalu bekerja dengan operator dan ruang. Jadi yang paling penting tentunya adalah ruang. Ruang namanya ruang Hilbert ya, ruang Hilbert. Nah, ruang Hilbert itu tempat bermainnya ketika kita berbicara masalah mekanika kuantum. Jadi ketika bicara mekanika kuantum, pasti orang tanya ruang Hilbertnya seperti apa, terus vakumnya seperti apa. Tanpa itu agak susah mendapatkan gambaran seutuhnya tentang apa yang dibicarakan. Di dalam ruang Hilbert hiduplah cat-cat di sini. Nah, ruang Hilbert itu punya pasangan namanya ruang dualnya. Nah, ruang dualnya itu sama seperti ruang Hilbert, persis sama, tetapi memiliki hubungan satu dengan yang lain, jadi pasangannya. Jadi seperti kayak apa ya? Secara umum, secara fungsinya mungkin nggak ada terlihat beda jauh begitu, tapi sama seperti kayak manusia itu laki dan perempuan, mungkin itu gambarannya nggak terlalu tepat, tapi kurang lebih kira-kira ya secara keseluruhan dilihatnya sama, tetapi mereka memiliki hubungan yang khusus antara kedua itu. Nah, ini kan juga yang bukan hanya masalah samanya, tapi ada hubungan spesial antara ruang dual dengan ruang hybridnya. Nah, anggota dari ruang dual itu disebutnya bra. Nah, hubungan spesialnya adalah bra dan cat itu bisa membuat hubungan namanya bracket. Nah, itu mungkin terlalu lebay, tapi kira-kira begitu. Jadi, dan namanya bracket, tentu bisa juga cat bra dan seterusnya nanti macam-macam ya. Tetapi bracket itu memiliki posisi khusus di sini karena bracket itu bra ketemu cat itu sama seperti inner product saja atau dot product. Sebenarnya konsep dot product juga sama, inner product space juga sama. Jadi pakai bahasa kerennya itu pakai ruang dual, tetapi kalau di dalam bahasa yang sehari-hari pelajari biasanya kita nyebutnya itu sama-sama vektor ya. Tapi kalau dalam bahasa kerennya salah satunya adalah anggota dari ruang dual, satunya adalah anggota dari ruang vektornya, lalu mereka berinteraksi menghasilkan bilangan biasa. Lalu di dalam ruang Hilbert ada namanya operator yang memetakan dari mana operatornya X memetakan dari cat menjadi cat yang lain lagi di ruang yang sama ya. Itu namanya operator. Operator kita kebanyakan linier. Kita tidak akan membahas yang anti linier, tetapi hampir semua yang kita bahas nanti adalah yang linier. Kita bisa mendefinisikan namanya perkalian luar. Kalau bracket itu perkalian dalam, namanya inner product, ini kan inner. Kalau yang dibalik, cat bra, itu namanya outer product. Outer product ya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Kalau outer product hasilnya operator, kalau inner product hasilnya adalah bilangan. Dalam hal ini bilangannya kompleks. Okay. Cara mengaplikasikannya mudah, tinggal tempel-tempel yang mana saja karena sifatnya asosiatif. Jadi berarti ini saja diaplikasikan, seterusnya ya. Lalu konsep dalam ruang vektor, yang penting adalah basis. Karena dengan mendefinisikan basis, kita bisa mendefinisikan ruang Hilbert-nya atau ruang vektornya. Ruang Hilbert itu adalah ruang vektor biasa saja. Basis yang kita tertarik itu biasanya basis yang tegak lurus dan panjangnya satu. Namanya ortonormal. Di sini beberapa konsep dari aljabar linier atau dari Bismuth 1 berkaitan dengan basis. Bismuth 2 juga ada di pembahasan mengenai fungsi-fungsi khusus dan solusi deret gitu ya, itu konsep basis tekankan kembali di situ. Jadi setiap vektor atau cat di dalam ruang Hilbert selalu bisa digambarkan sebagai kombinasi linier dari basis-basisnya. Yang perlu kita cari adalah koefisiennya. Dan juga diperlukan mengenai Hermitian konjugat yang memainkan peranan penting nanti. Lalu beberapa operator yang disebut Hermitian, ini nanti sangat memainkan peran juga sebagai observable. Ada yang anti-Hermitian. Tapi yang penting semua operator selalu dapat didekomposisi menjadi penjumlahan yang Hermitian tambah anti-Hermitian. Sama seperti semua fungsi dapat tulis sebagai fungsi ganjil dan fungsi genap. Lalu, kalau berkaitan dengan evolusi dari cat, nanti kita selalu menggunakan operator yang namanya unitary. Ya, karena dengan menggunakan operator uniter di sini, sama seperti operator ortogonal, kalau dalam kasus yang real, semua panjang dari vektor tidak berubah, sehingga tafsirannya nanti total probabilitas itu tidak berubah.
karena nggak boleh. Dalam mekanika kuantum, permainan masalah nilai eigen itu sangat penting. Jadi dibaca saja lagi mengenai masalah nilai eigen di bab 3. Nilai eigen itu bisa discrete, bisa continue, bisa campuran seperti ini, dan juga bisa imajiner atau bisa juga yang kompleks. Sehingga kumpulan dari nilai eigen itu disebutnya adalah spektrum bahasa fisika dan terutama bahasa orang matematik. Nah, ini adalah sifat-sifat dari operator Hermitian yang penting yang sudah didapatkan di BOAS. Operator Hermitian itu nanti dapat digunakan untuk membangun basis. Untuk membangun basis, maka operator Hermitiannya harus merupakan operator yang komplit, istilahnya ya. Komplit, lengkap. Dari operator Hermitian, kita menggunakan eigen-eigen vektornya membentuk namanya eigen basis. Dan kalau Hermitian, pasti selalu bisa dibuat eigen basisnya itu tegak lurus dan panjangnya 1. Dan operator Hermitian yang lengkap itu disebutnya adalah observable. Untuk mendefinisikan observable. Ya, ini contoh-contohnya. Seperti saja. Contoh di atom hidrogen. Atau mirip seperti atom hidrogen, ini bukan, tapi mirip seperti atom hidrogen. Ini atom hidrogennya. Oke, sampai situ dia mau ditanya dulu, belum lupa. Lalu konsep yang penting lagi adalah konsep ini. Di fisika kuantum sudah mungkin, jadi harusnya nggak terlalu susah. Bahwa dua operator disebut komut kalau komutasinya sama dengan nol. Nah, penting bagi kita untuk mendefinisikan apa namanya sekumpulan operator yang saling komut. Gitu. Karena dari situ kita bisa memecah eigen space-nya, ruang-ruang eigennya menjadi ruang yang lebih kecil dan lebih kecil, sehingga kita bisa mencari resolusi yang lebih detail mengenai ruang Hilbert kita berdasarkan operator yang kita pakai tersebut. Jadi dari operator tersebut kita ingin tahu atributnya apa saja sih, misalkan suatu cat itu, nah itu bisa dilakukan dengan mengumpulkan sekumpulan operator yang saling komut. Contohnya adalah dalam atom hidrogen, kita memiliki operator yang saling komut itu adalah operator energi, dan operator L kuadrat, dan operator LZ. Ya, jadi dengan tiga itu kita bisa melabel sembarang cat dengan energinya, satu energi memiliki banyak L kuadrat, yaitu momentum sudut orbitalnya. Untuk suatu energi, suatu momentum sudut orbital, bisa kita tentukan LZ-nya, yaitu komponen ke Z dari L-nya yang kita sebut dengan magnetic quantum number. Setelah itu apalagi tergantung, kalau kita bisa dapatkan operator lain yang bisa komut dengan ketiga ini, maka kita bisa membuat ini lebih detail lagi. Jadi itu adalah tujuannya. Lalu kita mendefinisikan mengenai operator proyeksi. Ini definisi dari operator proyeksi, yaitu ketika kita kuadratkan sama dengan dirinya, disebutnya adalah idem poten, poten itu kuadrat, idem sama. Nah, karena P kuadrat sama dengan T, maka bilangan eigennya pasti cuma dua, yaitu ini satu atau nol ya. Jadi kalau satu memenuhi, kalau nol juga memenuhi, min satu enggak, jadi cuma ada dua nilai eigennya, yaitu ini pakai P kecil nilai eigennya, yaitu nol atau satu. Sehingga dengan menggunakan operator proyeksi, ruang Hilbertnya bisa dipecah menjadi dua yang saling tegak lurus. Yang berkaitan dengan P-nya 0 kita sebut dengan H0, yang P-nya 1 kita sebut dengan A1. Ini adalah direct sum secara natural ya. Sama seperti kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, misalkan berarti semua vektor yang di sumbu X itu adalah masuk ke misalkan A1-nya dengan semua vektor yang tegak lurus terhadap sumbu X atau yang di sumbu Y-nya, maka dia
berkaitan dengan nolnya, gitu. Karena kalau kita proyeksikan maka dia sedang nol. Kalau di antaranya ada gabungan terpecah, sebagian masuk ke H0, sebagian masuk ke H1. Nah, operator proyeksi ini penting karena nanti dengan operator proyeksi ini kita bisa mendefinisikan sembarang operator dari operator proyeksi. Jadi operator proyeksi itu berkaitan dengan operator observable yang ada. Misalkan kita punya operator A di sini ya. A ini persamaan nilai eigennya adalah seperti ini, A NR sama dengan AN NR. Betul ya? Ingat ya, N itu adalah nilai eigennya yang KN, R itu adalah untuk degenerasinya. Misalkan R dari 1 sampai dimensi AN, karena untuk AN itu adalah sama dengan apa namanya? Eigen space ya. Ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen AN, sama seperti di Prismat saja, cuma notasinya yang agak beda di sini. Maka kita dapatkan operator proyeksi, kita tahu bahwa kalau total semua itu kan sama dengan 1 ya, 1 adalah sama dengan sigma N, R, itu semua ya. Kalau masih ingat yang sebelumnya ini adalah sama dengan 1. Tapi kalau kita jumlahkan terhadap R saja untuk sebuah N tertentu, maka ini semacam kayak identitas, tetapi hanya ke ruang yang berkaitan dengan HN saja. Jadi adalah operator yang proyeksinya ke HN saja. Jadi proyeksi ke HN. Artinya apa? Artinya PN ini semacam kayak identitas di HN. Tapi kalau di luar ini dia semacam jadi proyeksi. Jadi semua yang komponen yang bukan HN akan dibuang, yang tersisa adalah komponen yang ada di HN saja. Kalau ini ada di sini AN ya. Dan kita bisa tunjukkan, karena ini saling tegak lurus, eigen ketnya, maka PN itu membentuk himpunan yang saling tegak lurus juga. Jadi kalau N dan M-nya berbeda, pasti sama dengan 0. Gitu ya. Tapi kalau N dan M-nya sama, maka jadi P lagi, karena kita tahu persamaan yang sebelumnya yang secara dasar itu P kuadrat sama dengan P, merupakan definisi dari operator proyeksi. Nah, persamaan yang ini, bisa kita tulis ulang dalam bentuk yang lain sama dengan ini. Ini sama persis ya, jadi ini sama persis. Jadi, atau jumlah PN itu sama dengan 1 untuk semua N. Nah, yang penting adalah ini sebetulnya. Sama ini adalah semacam kayak spectral decomposition kalau belajar di algebra linear, di tingkat semester 3 biasanya. Jadi, operator A itu dapat dinyatakan dengan menggunakan operator-operator proyeksinya, dengan menggunakan nilai eigennya AN, ini adalah operator proyeksinya adalah PN. Jadi cukup simpel, kalau kita tahu PN, kita tahu nilai eigennya, maka kita bisa dapatkan operator A. Ya. Itu aja yang perlu diingat ya. Ini kalau kasus discontinuity-nya saya skip. Tapi gunanya apa? Gunanya di sini. Jadi kalau kita lihat, kalau kita punya operator, misalkan suatu matriks, gitu ya, operator, dinyatakan matriks, maka ini adalah A. Mungkin kalau anak SMP ditanya, apakah nilai sinus dari A? Ya? Sinus dari A nggak ada, Pak. Karena Pak, A itu bukan bilangan, A itu adalah matriks. Tapi kita tahu, belajar dari Prismat, bahwa sinus dari A itu bisa dihitung. Ya. Berarti fungsi dari operator bisa dihitung. Fungsi dari matriks bisa dihitung. Eksponen dari matriks bisa dihitung. Ln dari matriks bisa dihitung, dan seterusnya. Nah, salah satu cara untuk melakukan itu, selain menggunakan cara seperti di kalkulus dengan deret Taylor, adalah dengan menggunakan ini, nilai eigen ini. Jadi kalau kita misalkan tahu bahwa nilai eigen dari operator A besar itu adalah AN, maka fungsi dari A besar itu adalah sama dengan, ini aja, kita lihat ini sama dengan fungsi dari setiap nilai eigennya yang merupakan bilangan biasa dikalikan dengan PN-nya, yaitu operator proyeksinya, dijumlahkan semua. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan bentuk operator fungsi dari A. Ya. Jadi ini penting sekali. Ini nanti sangat berguna ketika kita melakukan banyak perhitungan yang menggunakan cara seperti ini. Kalau spektrumnya atau nilai eigennya ada yang diskrit, ada yang kontinu, ya kita gabung aja yang diskrit, ya kita pakai cara diskrit, yang kontinu ya kita pakai cara integral ya. R-nya adalah yang di dalam N tertentu atau nu tertentu di sini. Jadi seperti itu.
Oke. Nah, satu lagi mungkin satu dua slide lagi yang penting sih adalah bahwa ketika kita bicara dalam bentuk persamaan seperti ini bentuk persamaan yang abstrak, yang bukan abstrak ya, yang tidak bergantung kepada basis. Jadi di sini tidak ada basis sama sekali. Kita punya operator bekerja kepada vektor u atau ket u, hasilnya adalah suatu bilangan a dikalikan dengan ket u. Nah, kalau kita punya basis, misalkan basisnya adalah kita label dengan 1, 2, 3, i di sini, himpunan ket yang menjadi basis, maka kita bisa tuliskan ini menjadi persamaan matriks. Nah, ini bukan matriks, persamaan matriks. Jadi kita sisipkan di sini j, sigma j itu adalah identitas, resolusi of identity. Sebelah kirinya kita kasih bra i, jadi ada bra i sebelah kiri. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini adalah matriks. Komponen matriks ke IJ dari A. Ini adalah seperti ini ya. Ini adalah matriks. Ini sama U dipresikan ke J adalah komponen ke J dari ket U. Ya, jadi persamaan ini kita lihat adalah persamaan perkalian matriks biasa kan. Kalau masih ingat ini adalah baris kali kolom. Berarti kita dapatkan ini adalah A-nya. Ini adalah U-nya gitu ya. Dengan A kali kan U gitu ya. Ya. Jadi, ini adalah persamaan matriks, sehingga kita ingat bahwa kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, itu selalu bicara basis. Jadi, basis memberikan matriks. Kalau ada matriks, pasti kita tanya basisnya mana, kok keluar matriksnya seperti ini. Dan dalam bentuk matriks, untuk operator yang Hermitian, maka matriksnya juga Hermitian. Bakal ya. Oke, ini yang kasus kontinu, saya skip saja. Lalu yang sering dilakukan juga dalam kuantum itu adalah mengambil trace. Trace itu sangat sederhana, tapi seringkali lupa diajarkan karena sangat sederhananya. Lebih sederhana jauh dibanding determinan. Jadi kalau trace itu cuma menjumlahkan elemen diagonal dari suatu matriks yang tentunya harus square atau persegi. Kalau nggak persegi, nggak punya diagonal ya. Nah, trace itu cuma penjumlahan dari elemen diagonal, jadi dituliskan seperti ini. Elemen diagonal itu adalah tekan KK sama di sini ya. Kita jumlahkan untuk sebuah angka. Nah, yang menariknya ini tidak bergantung pada basis yang kita pilih. Jadi K-nya ini terserah mau basisnya seperti apa, hasilnya selalu sama. Nah, kalau kita misalkan A-nya itu, misalkan K-nya kita pilih sebagai eigen ket gitu ya, eigen ket fungsi eigennya, maka dia akan muncul berubah menjadi nilai eigennya saja kan, kita jumlahkan, berarti seolah kita menjumlahkan nilai eigen dari suatu operator A saja. Nah, karena ada nilai eigen yang berulang, maka kita masukkan faktor multiplisitasnya atau derajat degenerasi dari AN tersebut. Jadi kalau misalkan AN yang muncul 3 kali, maka G-entornya 3. Bisa juga kita jumlahkan, misalkan A1 ada 3, A1 tambah 1, tambah 1, tambah A2, tambah 3, dan seterusnya. Tapi biasanya kita tidak mau berkali-kali, jadi kita hitungnya ada berapa? Ada 5, ya 5 kali. Mana gitu ya. Ini mungkin sudah tahu, tapi sekedar pengingat saja bahwa trace itu bersifat siklik sama semuanya, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, dan seterusnya. Sehingga trace dari ket bra seperti ini, kita tinggal putar saja dengan bracket. Nah, karena bracket dia adalah bilangan, maka trace-nya sama dengan bilangan ini sendiri, sehingga trace-nya hilang. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya dulu? Atau latihan dulu yang ini? Ini dikerjakan aja. Tuh, ya. Di copy screenshot aja. Yang A dan B. Lalu, yang dua nggak usah. Ya, saya ini dulu satu aja lah. Oke, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang postulat. Jadi, di dalam mekanika kuantum itu ada namanya postulat, dan postulat itu ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, sama seperti postulat relativitas khusus, gitu ya. Tetapi benar, benarnya dari mana taunya? Dari eksperimen. Nah, fisika kita tentu berkaitan dengan eksperimen. Oke, kita sudah belajar beberapa dasar. Ini yang pertama, postulatnya adalah setiap sistem fisik itu pasti ada ruang Hilbert-nya. Vektornya disebut ket. Kita sudah tahu. Oke, checklist. Lalu sekarang ada istilah baru namanya pure state, keadaan pure. Setiap pure state dari sistem fisik itu diasosiasikan dengan sebuah ray atau sinar di H. Sinar itu bayangannya macam apa ya? Kalau kita punya vektor, nanti vektornya adalah ke sana, ada ke bawah sini, dan semuanya satu garis, maka ini kita katakan sebuah sinar. Jadi panjang vektornya tidak penting, tetapi arahnya yang penting, itu namanya sinar ya, ini sebutnya ray. Jadi misalkan ada berapa vektornya, ada vektor A, ini B, itu nggak penting yang mana, A, B, C, mau ke depan, ke belakang. Tetapi karena dia terletak di dalam satu garis, maka itu menyatakan suatu keadaan pure state. Jadi A dan B di situ menyatakan sebuah pure state yang sama. Karena itu tinggal dikalikan dengan bilangan saja untuk membuat lebih panjang, lebih pendek, berbalik arah, kalikan negatif, dan seterusnya. Jadi suatu ray atau sinar itu adalah vektor satu dimensi yang merupakan subruang dari ruang Hilbert A. Dengan kata lain apa? Kalau kita bicara ket yang ada di ruang Hilbert dan panjang vektor beda-beda tapi arah sama, maka itu menggambarkan suatu keadaan yang sama. Atau dengan kata lain, normalisasi dan fasa dari ket itu tidak memiliki signifikansi fisiknya, tidak ada pengaruh fisiknya itu nggak ada. Secara matematik jelas berbeda ya. Jadi kalau kita jelas misalkan ada vektor A, apa ini tidak sama dengan kalau kita kalikan dengan K, A ini pasti beda ya, kalau kita kalikan dengan K, makanya bisa fasa, bisa bilangan, itu berbeda. Tetapi kalau di dalam mekanika kuantum, ini menggambarkan keadaan yang sama. Dan keadaan tersebut disebut keadaan pure. Ya. Jadi semua ray di sini menggambarkan keadaan pure. Ini pure. Nah. Oke. Okay. Yang ketiga, setiap pengukuran dapat dilakukan pada sistem dan pengukuran tersebut berkaitan dengan observable. Jadi kalau ada pengukuran, maka itu adalah operator yang lengkap, yang hermitian. Jadi pengukuran itu harus berkaitan dengan observable atau complete hermitian operator. Oke, ini dari kuantum biasa. Hasil pengukurannya adalah nilai eigen dari operator tersebut. Nah, ini juga seperti di kuantum biasa. Lalu yang kelima, semuanya juga seperti di kuantum yang telah kalian pelajari, nggak ada yang baru. Dalam kasus diskrit, probabilitas untuk mengukur hasilnya itu adalah AN dari observable A, itu adalah seperti ini. Ingat ya, jadi ini adalah operator proyeksi yang kita bahas sebelumnya. Jadi, ini diproyeksikan. C-nya, misalkan kita mempunyai keadaan awal adalah C. Lalu kita lakukan pengukuran operator A. Kita mau tahu nilai A itu seberapa. Maka setelah kita ukur, akan hasilnya adalah A1, A2, A3 yang berbeda tergantung kita tanggal tahu dapat hasilnya berapa. Tapi probabilitas untuk mengukur hasil pengukuran itu adalah N adalah diberikan oleh ini. Ini untuk normalisasi yang bawahnya normalisasi itu ya. Biasanya diambil satu, tapi di sini kita harus siap sipsi, ya, bracket sipsi, panjang dari sisi kuadrat. Oke, jadi seperti ini ya. Persis sama seperti di
fisika kuantum yang biasa. Nah, ini kan satu sebenarnya sama aja kan seperti ini. Nah, ini kalau ini bisa tulis seperti ini sebenarnya kelihatannya, tapi ini semua proses. Nah, yang menarik adalah yang ini, bahwa jika sistem itu, misalkan kita punya sistem yang digambarkan oleh keadaan pure, jadi adalah diberikan oleh sebuah cap atau suatu ray yang kita beri nama si di sini. Kita asumsikan ini ternormalisasi artinya panjangnya satu. Normalize artinya apa? Artinya adalah sisinya berangkat satu, gitu ya. Maka setelah kita lakukan pengukuran, apa yang terjadi? Misalkan kita pakai operator A untuk mengukur, kita dapatkan hasilnya AN. Maka sistemnya itu akan berubah. Dia tidak lagi ada dalam keadaan psi, tapi dia berubah menjadi psi aksen. Nah, psi aksen itu adalah diberikan oleh persamaan ini, di mana PN adalah operator proyeksi dari psi tadi ke keadaan N. Jadi disebutnya PN, karena hasilnya adalah AN. Gitu ya. Dibagi oleh ini yang bawahnya adalah cuma untuk menormalisasi sehingga kita dapatkan si aksennya kembali sama dengan 1. Ini yang bawah ini adalah cuma bilangan biasa, tetapi untuk menormalisasi. Ini adalah salah satu misteri yang menarik gitu, karena evolusi yang terjadi dari evolusi yang dinamikanya kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan Schrödinger, tiba-tiba dia berubah jadi seperti ini, itu tidak ada yang bisa menjelaskan. Saat ini mungkin orang menjelaskannya dengan konsep dekoherensi, dan ini merupakan kebangkitan dari mekanika kuantum di 40 tahun yang lalu. Tapi pada awal ini jadi suatu isu yang sangat susah, yang menjadi duri dalam daging jika orang-orang melakukan pengembangan atau mencari konsep dasar dari mekanika kuantum. Nah, postulat 6 ini disebut sebagai postulat kolaps. Kenapa disebut kolaps? Karena fungsi gelombang langsung kolaps. Jadi kalau kita fungsi gelombang yang memenuhi seluruh alam semesta, kan fungsi gelombang kira-kira seperti itu, kan tidak ada terbatas, kecuali kita punya yang bentuknya adalah sangat terbatas, white packet, tapi secara umum kalau dia memenuhi alam semesta, ketika terjadi pengukuran satu titik, maka fungsi gelombangnya kolaps semua dalam sekejap. Jadi kalau nggak kebayang anehnya, itu sangat aneh sekali, karena dalam konsep relativitas khusus kita nggak bisa, misalkan fungsi gelombangnya berubah di sini, maka dalam sekejap yang ada di, misalkan di ujungnya di New York sana, berubah juga. Kecepatannya berarti instan, melanggar konsep kecepatan cahaya. Jadi itu salah satu masalah yang dipikir masalah pada waktu itu. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan aplikasi dari postulat tadi. Bagaimana sih kita mengaplikasikan postulat itu kepada percobaan stand Gerlach yang menggunakan atom silver perak yang nomor atomnya berapa? 41 ya, berapa? Tapi yang semuanya elektronnya tidak dianggap, yang diperhatikan cuma elektron valens yang paling keluar yang membawa momen dipol magnetnya, sehingga nanti percobaannya berkaitan dengan spin dari elektron sebetulnya. So, momen dipol magnet dari elektron itu berkaitan dengan spin dari elektronnya. Jadi intinya bagaimana kalau kita misalkan punya eksperimen, kita tahu satu sistem, terus secara matematisnya bagaimana sih kita merumuskannya? Apa sih urang hebatnya gitu ya? Apa sih operator-operatornya seperti apa dan seterusnya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi karena kita fisika ya kita mulai dari situ.
Jadi pertanyaannya bagaimana kita tahu ruang lingkupnya itu seperti apa sih yang berkaitan dengan sistem ini, yaitu yang sistem gerbang. Lalu operator yang berkaitan dengan pengukuran-pengukurannya apa? Kita mengukur misalkan dengan media magnet, nanti kita sebut spin, atau momentum magnet. Momentum magnet itu gimana sih operatornya di dalam mekanika kuantum. Lalu sinar mana yang berkaitan dengan keadaan murni dari sistem tersebut. Ya, jadi keadaan pure dari sistem itu bagaimana sih kita gambarkan di dalam ruang Hilbert yang kita definisikan sebelumnya. Jadi, ini latar belakangnya yang kalau yang sudah lupa bahwa percobaan Stein-Gerlach itu pada tahun 21 mengukur atom perak yang diukur adalah momen magnetnya mu. Tapi momen magnet mu itu memiliki dua nilai diskrit yaitu plus mu 0 dan minus mu 0, di mana mu 0 adalah Bohr magneton yaitu E H coret per 2mc, kalau ini untuk elektron, jadi ada E di situ, dan massa di sini adalah massa elektron. Dan momen magnet itu sebanding dengan operator spin S di sini. Jadi mu itu adalah E per mc kalikan operator spin. Huruf tebal dinyatakan vektor. Karena nilai dari spin itu ada dua diskrit, yaitu H coret per 2 yang positif dan H coret per 2 minus. Misalnya kita sebutnya cuma setengah plus minusnya, karena H coretnya kita ambil dengan 1. Ini adalah percobaannya. Kita punya oven atau punya pemanas, sehingga akan atom-atom silvernya akan dilepaskan, dan keluar, dipancarkan. Lalu kita lakukan pengukuran di sini dalam arah X, momen dipol magnet dalam arah X. Okay. Ternyata hasilnya ada dua. Banyak. Jadi ada yang dalam arah plus dan minus. Nah, yang minusnya kita blok, hasil pengukurannya tadi semacam kayak polarisator. Kita teruskan, kita sebut saja mu X plus. Kita lakukan lagi pengukuran dalam arah Z, momen dipol magnet dalam arah Z. Kita lihat amati hasilnya, ternyata hasilnya ada dua juga, yaitu mu z plus dan mu z minus, macam polarisator. Dan hasilnya 50%-50% terbagi sama rata. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apa? Kalau kita gunakan postulat 3 dan 4, kalau sudah lupa 3 dan 4 itu apa, 3 dan 4 menunjukkan bahwa setiap pengukuran dapat menggunakan operator Hermitian, dan hasilnya adalah nilai eigen dari operator tersebut. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa kita punya dua hasil, selalu dua hasil, entah itu mu x atau mu z. Jadi, operator mu x itu punya dua possible eigen values, yaitu plus minus mu 0. Demikian juga yang mu z tentunya ya. Atau mu y, semuanya sama. Karena cuma ada dua hasilnya, maka kita simpulkan ruang Hilbert-nya pasti paling sedikit dua dimensi, paling sedikit. Ya, kalau misalkan kita punya dua nilai eigen yang berbeda, maka kita tahu ruang eigen kita itu pasti dua dimensi totalnya ya, ruangnya. Atau matriksnya pasti 2x2, paling kecil. Bisa saja ada berulang. Oke. Dan oleh karena dia dua dimensi, maka ruang Hilbert-nya itu dibangun oleh vektor-vektor eigen dari mu y atau mu z, misalkan ya. Dan bisa juga mu x. Jadi yang mana nggak masalah. Di sini kita lihat operator-operator ini selalu dua. Sehingga kalau pakai eigen ket dari mu x, nilai eigennya plus minus mu 0, kita dapat ruang Hilbert tersebut. Kalau pakai operator atau eigen ket dari mu y juga sama, atau mu z juga sama, karena nilai eigennya selalu sama, yaitu plus minus mu 0. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah setiap pasang fungsi eigen atau vektor eigen dari operator ini, entah itu mu x, mu y, atau mu z, itu harus bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari eigen ket operator yang lain. Misalkan untuk yang eigen ket operator mu x selalu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari eigen ket dari operator mu y dan mu z. Intinya begitu ya. Atau dengan bahasa lain ya, kita punya
agent cat, agent cat untuk yang X yang ini, untuk yang mu y yang ini, untuk yang mu z ini. Tapi kalau untuk yang mu z, biasanya kita nggak tulis z-nya sehingga dia dituliskan dengan plus minus sendiri saja. Dan kita tahu karena operator yang adalah hermitian, maka misalkan untuk agent cat yang plus dan minus untuk sesama mu x ini pasti dia tegak lurus. Tegak lurus artinya apa? Bracketnya adalah 0. Demikian juga untuk sesama y di sini pasti dia tegak terus. Untuk yang z tegak terus, harus 0 semua. Jadi ini adalah informasi yang kita dapatkan. Nah, menggunakan postulat 2, postulat 2 menyatakan bahwa setiap ray itu berkaitan dengan keadaan pure atau keadaan pure selalu berkaitan dengan ray. Jadi karena kita melakukan ukuran tadi seperti di dalam kasus tenggelam dan yang seperti ini tadi, jadi kita simpulkan ketika dia sudah lewat mu x di sini, maka keadaannya adalah keadaan yang pure. Oh, pure ya. Ini juga pure, kalau kita block, ini pure. Ya, kesimpulannya adalah itu ya. Dan setelah menggunakan postulat yang keenam, setelah kita lakukan pengukuran mu x di sini, maka hasilnya adalah berubah jadi plus. Ini tadi ya. Berubah menjadi mu x plus. Collapse, keadaannya berubah. Langsung collapse ke dalam keadaan mu x plus. Kalau kita ukur lagi, dengan menggunakan mu z, collapse lagi ada dua. Kalau yang hasilnya adalah plus, ya mu z plus. Yang minus, ya mu z minus. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa ini yang masuk ke sini, keadaan yang ini, itu merupakan kombinasi dari dua ini. Nah, kan keluar dua, berarti yang masuk ke sini harusnya adalah bisa dituliskan sebagai kombinasi dari plus dan minus. Z-nya dibuang ya, kalau yang dia. Jadi kita asumsikan saja, mu x plus itu kombinasi, tapi kita nggak tahu apa koefisiennya, kita sebut c plus dan c minus. Tapi dia kombinasi dari yang plus, cat plus, dan cat minus. Ya. Dan tentu kita bisa menggunakan persamaan seperti ini, proyeksikan dengan yang plusnya, maka muncul c plus. Proyeksikan yang minusnya, maka yang ini akan 0, yang muncul adalah c minus. Jadi ini adalah koreksi saja dari x plus ke plus dan minus. Dari hasil eksperimen, diketahui bahwa probabilitas untuk mengukur mu z plus dan minus itu sama, 50%-50%. Nah, dari postulat 5, probabilitas itu tidak lain adalah sebenarnya seperti ini kan, ya kita jepit aja p plus, ini proyeksi plus, keadaannya adalah mu x plus, tadi mu x plus, di mana p plus itu tidak lain adalah plus-plus seperti ini, ya, ini proyeksi juga. Kalau kita substitusikan nih jadinya sama seperti ini dan ini yang merupakan kompleks konjugat satu terhadap yang lainnya sehingga kita bisa tuliskan sebagai ini kuadrat. Tapi ini tidak lain adalah sama dengan proyeksi mu x plus ke plus adalah c plus. Kita dapatkan c plus kuadratnya adalah sama dengan setengah 50% tadi. Jadi kita langsung dapat simpulkan bahwa c plus itu seperti ini kan ya. Dari sini ya, dari sini kita dapatkan. Ya kan berarti kalau dikuadratkan sama setengah, maka diakarkan ya satu berakar dua, tapi karena ini bilangan kompleks, mungkin aja ada faktor pasannya. Nah, untuk yang C minus sama juga. Nah, prinsipnya sama, karena sama-sama 50%. Cuma pasalnya kita bedakan, ini alpha, yang ini kita sebut aja. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ulang, C plus dan C minusnya dapatnya seperti ini untuk yang mu X plus. Perakar 2, ini pasalnya saja yang beda.
Tapi fase beda ini bisa kita tarik salah satu, misalkan yang ini kita masukkan ke plus, karena kita nggak perlu dua. Sehingga kita tuliskan, yang penting perbedaan fase antara suku pertama dan suku kedua, sehingga yang penting adalah kita tulis ulang, kita tidak mau menggunakan dua buah fase, cuma satu saja cukup di sini, karena fase di depan ini tidak pengaruh. Sehingga kita tuliskan ini sebagai eksponen I beta 1. Jadi beta ini dan ini sebenarnya berbeda, tapi nggak terlalu penting. Yang penting adalah yang ini fasanya kita serap ke dalam ini semua ini, kita sebut sebagai plus lagi. Nah, ini pasti akan berubah, tapi kita sebut beta 1 lagi. Jadi kesimpulannya dari sini apa? Dari sini kita bisa lihat bahwa mu x plus itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari yang mu z plus dan mu z minus. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan kita blok yang positifnya mu x plus, tapi yang kita teruskan mu x minus, kita ukur setelah itu dalam arah z, hasilnya sama, 50%, 50%. Kita akan analisis yang sama, maka mu x minus sekarang itu sama persis seperti sebelumnya, cuma sekarang ada fasanya tersebut gamma. Dan kita tahu mu x plus dan mu x minus itu bracketnya harus sama dengan 0. Nah, ini kita bisa hitung kan, kita hitung langsung aja, saya nggak detailkan di sini. Yang plus-plus menahan 1, kemudian plus-plus menahan 1, minus-minus, ya. Kalau plus minus sama dengan 0, ya, seperti dihitung aja. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini, bahwa ini semua harus sama dengan 0. Kesimpulannya adalah eksponen I gamma 1 sama dengan minus eksponen I beta 1. Atau kita bisa jadikan apa gamma dan beta itu berhubungan intinya begitu ya. Ya, jadi yang gamma eksponen gamma 1 itu kita gantinya dengan minus eksponen I beta 1. Jadi plus minus di sini, yang minusnya ini untuk berkaitan dengan yang gamma tadi. Jadi kita dapatkan persamaan seperti ini dengan sebuah fasa saja yang kita sebut dengan beta. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk yang D, jadi untuk polarisator utamanya kita pakai Y, bukan pakai X lagi, terus kita ukur Z-nya. Maka pasti persis sama, karena nggak ada beda antara Y dan X, tapi kita sebut saja topasnya adalah beta. Atau tadi adalah beta 1, ini beta 2. Nah, dari sini kita bisa tuliskan sekarang operator mu X. Operator, misalnya tadi ya, operator A dan sigma AN PN. Nah, ini kita pakai di sini ya. Operator mu X dengan sigma bilangan atau nilai eigennya. Tadi kok gimana cara mau menggeser ini. Bisa. Ya, berarti kita punya dijumlahkan, berarti kan ini adalah misalkan A1, B1, tambah A2, B2, dan seterusnya tambah. Nah, kita tahu nilai eigen mu x adalah mu 0, kan? Lalu yang pertama itu P1-nya adalah yang plus-plus, berarti adalah mu x plus. Ini adalah protopraksinya ya. Mu x plus tambah ini adalah mu 0 ya. Jadi x minus x. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi dapatnya seperti yang ini, persis seperti ini ya. Nah, kita gunakan hasil sebelumnya, dapat yang ini. Dinyatakan dalam plus minus saja yang punya Z. Yang Y juga sama. Yang Z juga sama, gampang nih. Ini kira-kiranya mu 0 plus dan minus, ya ini ada minus. Jika kita dapatkan operator-operator
dari momen dipol magnetnya, momen magnetnya. Jadi ini cara menurunkan operator momen magnet dengan cara menganalisis ruangnya, gitu ya, dari hasil eksperimen. Nah, satu lagi sebenarnya untuk menentukan nilai hubungan antara beta 2 dan beta 1, saya nggak jabarkan dengan detail, tapi ujung-ujung akhirnya nanti kita dapatkan seperti ini. Nah, dapatkan hasil seperti ini, yang ternyata kalau kita tuliskan dalam komponen matriksnya, yaitu di dalam basis mu z plus dan mu z minus, hasilnya adalah mu 0 dikalikan matriks yang kita sangat kenal, yaitu matriks-matriks poly. Jadi, macam sulapan di sini kita mulai dari eksperimen Stengelah, ternyata muncullah matriks-matriks poly. Jadi, secara otomatis kita muncul matriks poly. Di sini kita belum memutuskan apakah mengambil yang positif atau yang negatif, tapi tidak terlalu penting di sini. Tapi yang jelasnya matriks poly semua ya. Ini adalah sigma X, ini adalah sigma Y, ini adalah sigma Z. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu. Itu aplikasi dari postulat tadi. Ini hujan lebat, jadi suaranya saya juga agak susah. Ada menyinggung mengenai apa? Apa tadi? Operator atau matriks poly. Ini saya kembali ke soal itu tadi dulu aja. Nah, bisa dicoba yang ini nggak? Sebagai latihan dulu ya. Jadi latihannya ini aja lah. Mbak, tunjukkan. Kalau udah pernah ya bilang, kalau belum pernah. Nomor satu gampang ya. Caranya bagaimana, kalau lupa mungkin saya tulis lagi di sini. Delta IJ itu artinya adalah sama dengan 1 kalau I sama dengan J, 0 kalau I tidak sama dengan J. Terus yang epsilon IJK sebenarnya adalah 1 kalau IJK-nya adalah 1, 2, 3, gitu ya. Nah, begini. Atau min 1, kalau dia kebalikannya, 1, 2, 3, kebalik. Urutannya seperti itu. Lainnya 0, ya. Atau 0 lainnya, ya. Jadi, ini permutasi 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, itu plus. Kalau epsilon 213, 321, terus apa lagi?
132 itu minus 1. Kalau ada yang sama, dia 0. Ya, itu namanya, dilihat di, kalau lupa lihat di mana ya. Saya pakai BOAS terus deh. Biar rasa pentingnya BOAS ya. BOAS bab 10. Nah, BOAS bab 10 ada aja ya. Itu menunjukkan ini nggak ada cara lain. Dihitung satu-satu. Nah, ini juga sama dihitung satu-satu. Jadi jangan cari cara cepat, rumus jadi, nggak ada. Nih. Dihitung satu-satu saja, misalkan sigma 1 sama dengan apa, sigma 1 sigma 2 sama dengan apa, dikalikan aja, dikalikan ini, dikalikan itu, nanti akan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, jangan salah, ketika ditulis begini, ini orang fisika biasanya cara nulisnya lebih elegan dibanding orang-orang matematik gitu ya. Ini kan matriks kali matriks, hasilnya matriks, tapi ini seolah bilangan. Nah, kalau cuma bilangan di sini tanpa ada matriksnya, artinya harus kita kali matriks satuan di sini ya. Satuannya nggak kelihatan, tapi artinya ada matriks satuan. So, ini jelas matriks lagi. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang ini karena sering dipakai juga nanti kalau kalian belajar kuantum, mungkin saya jelaskan yang ini saja, notasinya seperti ini ya, mungkin ini masalah notasi saja. Saya punya ini enggak, coba ya. Oke, bisa lihat share yang kedua nggak? Share yang keduanya. Kalau terlalu ribet. Terlalu kecil nggak layar tadi. Ya, bentar. Gimana? Bukan saya tulis. Ada bisa kelihatan share yang satunya halo sudah pada bangun sudah pak lihat sudah terlihat. Oke, jadi kalau agak kecil mohon maaf, tapi ada dua share ya. Jadi yang tadi, saya tutup yang tadi, tapi nggak apa-apa. Oke, yang ini dicoba sendiri ya. Jadi ini nggak ada cara cepat, dihitung-hitung saja. Jadi misalkan, kalau misalkan sigma sekali lagi ya, yang hitam kurang ya. Sigma 1, sigma 2, kalau pakai yang ini sama dengan delta 1, 2, tambah epsilon 1, 2K sigma K. Nah, ini kita pakai notasi, kalau K-nya berulang itu artinya dijumlahkan. Berarti ini sama dengan delta 1, 2 tambah I epsilon 1, 2, 1 sigma 1 1, 2, 2 sigma 2 1, 2, 3 sigma 3. Ini epsilon ya.
Nah, kita tahu ini hasilnya sama dengan 0, kan? 0. 0. Ini hasilnya sama dengan 1. Yang ini juga hasilnya ada sama dengan 0, betul ya, karena 1, 2 beda. Kita dapatnya hasilnya adalah sama dengan apa? Sama dengan sigma 3. Nah, jadi, begitu ya. Dan terusnya bisa dicoba. Dibagikan juga yang sigma 1 dengan sigma 1, misalkan. Dengan delta 11 tambah I 11K sigma K. Ini ada yang berulang, pasti otomatis 0. Gak usah kita hitung lagi lah. Maka hasilnya adalah sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Maka hasilnya adalah sama dengan. Ini kan cuma membaca dari sini, buktinya satu di sini adalah satu apa ya, satu matriks ya, matriks satuan. Sebenarnya satu, tapi maksudnya satu itu matriks satuan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan apa? Yang memenuhi ini adalah sigma 1, sigma 3, pasti sama dengan minus sigma 2. Sigma 2, sigma 3, pasti sama dengan sigma 1. Sigma 2 kuadrat, sigma 3 kuadrat, sigma 1 kuadrat, itu sama dengan 1, ya. Ya, begitulah. Lalu dari sini baru turun ke yang kedua ini, kan. Ke sini. Nah, kita gabung-gabungkan, dapat yang ini, gabung-gabungkan, dapat yang ini. Nah, ini sifat yang sangat penting, karena berkaitan dengan spin nantinya. Oke. Nah, kalau yang kedua ini, gedein lagi sedikit. Nah, yang kedua ini kan yang ini. Sama yang ini ya. Nah, ini mungkin membacanya saja yang harus paham bahwa ketika kita tulis seperti ini dot product berarti sigma itu semacam kayak vektor tapi juga matriks, jadi matriks vektor. Jadi sigma itu seperti yang di bawah ini. Jadi sigma 1 E1 itu I, sigma 2 J, sigma 3 K. Sehingga kalau kita tulis misalkan sigma dot A, itu sama aja sigma X, AX, X itu yang satu ya, sigma Y, AY, AZ, AZ. Nanti biasanya disebutnya sigma satu, ya. Itu ya maksudnya ya. Perlu tunjukkan. Gimana tunjukkan? Ya, menunjukkannya adalah ini kalau pakai notasi yang di BOAS, cek BOAS ya, ini kita bisa tuliskan sebagai sigma K AK kan? Cek BOAS. BOAS ini. Bab 10. Oke ya, jumlahan kalau K-nya sama berarti dijumlahkan. Jadi saya bisa tulis yang di atas tadi sebagai berikut. Coba. Kita copy-nya aja ya. Ganti saja. Nah, ini kalau dalam notasi yang di BOAS, yang lebih simpel. Jadi apa ini? Ini sama dengan, ini kan berarti tulisnya sigma I, AI. Yang B supaya beda, kita tulis sigma J, JJ, gitu ya. Nah, kita buktikan harus sama dengan sebelah kanan. Nah, sebelum kita buktikan sebelah kanan, kita hitung langsung ya. Berarti ini kita bisa tulis seperti kan berarti sigma I, sigma J,
AI, G. Kita gunakan hasil sebelumnya, bahwa sigma I, sigma J apa? Kita copy saja dari sini. Tadi ya, sigma I, sigma J sama dengan semua tadi kan, sebenarnya delta IJ, I, epsilon IJK, sigma K. Saya terus ulang aja ya. Menurut hasil di atas, bahwa sigma I, sigma J sama dengan delta IJ tambah I, IJK, sigma K. Kita masukkan ke sini. Jadi dapatnya adalah sama dengan apa? Delta IJ plus I kalikan AI BJ. Ya. Lalu kita seranakan jadi dua suku, berarti kan delta IJ hati-hati ada I index, ada I imaginer. Oke. Nah, ini kita bisa jadikan satu, delta IJ, I tidak sama dengan J akan nol, yang I sama dengan J yang tidak nol berarti adalah AI BI. Nah, ini saya bisa tulis dengan cara bebas sih seperti apa. Saya tulis begini aja ya. I, ini bisa diputar-putar aja, misalkan KIJ boleh ya. AI BJ misalkan sigma K. Oke. Okay. Nah, ini tidak lain adalah A dot B kan. Tambah, yang ini adalah apa? Ini adalah A cross B. Komponen yang ke K. Sigma K. Jadi, hasil adalah sebenarnya A. Ini sama sama K berarti dot product, berarti A. A ini ada K-nya lagi dalam vektor ya. Ya. Kita cek sama apa enggak dengan yang tadi. Kali-kali beda. Betul kan sama. Ya, posisinya kita ganti sigma di depan. Sama aja, jadi sigma depan belakang sama aja. Kan dot product sama aja. A dot B tambah B sigma dot. Oke, UED terbukti ya. Ada pertanyaan dari sini? Apa jangan-jangan udah tahu semua yang begini? Kalian yang diam. Saya bingung mana yang kalian paham, mana yang belum paham. Karena kalau agak bingung dengan notasi ini, lihat di BOAS lagi ya, BOAS bab 10. BOAS itu yang mathematical methods in the physical sciences gitu ya. Kalau enggak salah. Nah, kalian terakhir ini penting dan kalau nggak nyoba sendiri kayaknya nggak seru gitu ya. Iya. Gimana caranya, Pak? Nggak susah juga, tapi harus mau kerja. Intinya begitu. Jadi di sini nggak ada cara cepat sih. Semuanya tuh dicobain aja satu-satu. Ini ya. Buktikan, ini banyak dipakai nanti. Jadi kalau yang tugas akhirnya banyak bermain dengan kuantum, terutama sistem spin dan seterusnya, maka yang ini akan memainkan peran penting nantinya. Jadi, ini gunakan Taylor ya. Jadi eksponen pangkat X itu sama dengan apa?
x pangkat n per n faktorial, berarti n dari 0 sampai tangga, namanya. Terus x sama dengan x 2n plus 1, betul ya, per palingan min 1 pangkat n, betul ya. Salah betul. 0, betul. Lalu yang cos-nya gunakan deret Taylor dan sifat-sifat sigma yang sebelumnya yang kita barusan turunkan. Yang ini tadi, yang barusan aja kita turunkan, nah ini nanti akan dapat ya, tapi harus dicoba. Jadi, kalau dikasih tahu semuanya nggak seru lah. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau ada yang nggak jelas, tanya aja. Daripada bingung, kalau bertanya sesat di jalan, kalau merasa sudah tahu, ya kita lanjut. Jadi, bekas sangat penting untuk memahami ini secara matematisnya, gitu ya. Hujan kan, ini ramai banget hujan. Dan nggak mengganggu pemeriksaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit saja untuk materi kita hari ini. Waktu kita tinggal sedikit, tapi saya akan lanjutkan sedikit. Berkaitan dengan konsep yang sangat penting, namanya operator densitas atau matriks densitas. Ya. Jadi, operator densitas ini penting karena apa? Ceritanya seperti ini. Jadi, misalkan tadi kita sudah membahas banyak hal mengenai namanya keadaan pure ya. Jadi kalau misalnya kita punya oven menghasilkan atom-atom silver dipancarkan terus kita masukkan polarisator, bisa kita ukur polarisatornya dalam arah x gitu ya. Lalu yang muncul di sini adalah keadaan pure. Ini juga keadaan pure semuanya. Betul ya, dalam Sx plus, Sx minus, keadaan pure bisa kita gambarkan dengan cat di dalam ruang Hilbert. Kalau kita ukur lagi, misalkan observable A oleh pengamat yang kedua, pengamat yang pertama. Pertanyaannya, ketika dia baru keluar dari oven, itu keadaannya seperti apa? Apakah keadaan pure atau bukan? Nah, untuk mensimulasi keadaan ini, sebetulnya bisa kita lakukan dengan cara observer satunya itu, pengamat satunya yang memegang polarisator satu itu, dia mengacak arah polarisatornya dan tanpa memberitahu pengamat kedua. Jadi diacak dengan random. Nah, ketika yang pengamat kedua mengukur berkali-kali, dia nggak tahu ini polarisasinya dalam arah mana. Itu secara ekivalen sama saja dengan kita melakukan pengukuran pada beam atau beam dari silver yang baru saja keluar dari oven. Kita asumsikan random acak ke semua arah sehingga disebutnya isotropik. Tidak ada bedanya. Nah, kalau isotropik tentunya nilai ekspektasi spin X, spin Y, dan spin Z-nya adalah 0. Karena spin Z itu ada 2, plus dan minus. Y juga sama, plus minus. Kalau kita rata-rata misalkan 50% plus, 50% minus, berarti nilainya kan plus minus di belakang jadi 0. Jadi 0 semua, atau 0 seperti ini ya. Nilai ekspektasinya 0 semua.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggambarkan keadaan tersebut dengan vektor di dalam Hilbert space. Ternyata tidak bisa dengan sebuah vektor di Hilbert space. Intinya itu ya. Kalau kita punya vektor di Hilbert space itu selalu berkaitan dengan keadaan yang pure. Dan keadaan pure berkaitan dengan Hilbert space. Jadi intinya adalah ini yang tadi kita bahas di sini dipakai semua, tapi saya nggak akan sebutkan lagi. Intinya adalah kalau kita punya sembarang arah n yang menunjukkan arah spinnya, maka kita selalu bisa dapatkan suatu spinor atau suatu cat yang menunjuk dalam arah tersebut di dalam ruang Hilbertnya. Berarti ruang Hilbert tersebut menggambarkan atau vektor tersebut menggambarkan suatu spin dalam arah tertentu, tidak bisa menggambarkan keadaan yang acak seperti tadi. Nah, keadaan acak tadi bisa digambarkan ternyata dengan menggunakan namanya operator densitas. Jadi operator densitas itu menggambarkan keadaan yang memiliki campuran secara statistik. Dan kita nggak tahu berapa persen dalam keadaan spin up, berapa persen keadaan spin down, dan seterusnya. Karena bisa saja terjadi dan itu adalah norm atau kebiasaan atau memang standar di eksperimen. Pasti kita nggak bisa membuat keadaan yang betul-betul murni gitu ya, spin up semuanya. Jadi adalah norm, dan karena itu ini jauh lebih penting dibanding yang fungsi gelombang yang biasanya mungkin dipelajari di dalam fisika kuantum. Biasanya orang mulai bekerja dengan fisika dengan fungsi gelombang. Tapi operator densitas semacam fungsi gelombang atau cat, tetapi lebih fundamental yang menganggap demikian. Jadi apa yang disebut dengan operator densitas? Itu adalah operator, notasinya rho, dan definisinya sederhana. Nama kasus diskrit, kalau kontinu tinggal diintegralkan. F ini adalah bobot statistiknya ya, jadi bobot. Jadi campuran keadaan psi I sebanyak berapa persen? Misalkan 50% yang spin up, 50% spin down, boleh dicampur-campur. Asal totalnya adalah sebenarnya 1. Jadi totalnya adalah F I-nya adalah sebenarnya 1. Ya, gitu ya maksudnya. Lalu kalau mau menghitung nilai ekspektasi seperti apa? Mudah sekali, tinggal hitung trace-nya saja. Rho kalikan A, diambil trace-nya, maka dapat nilai ekspektasinya. Nah, ini adalah disebut hasil yang fundamental. Mengapa operator densitas itu penting? Karena dia adalah operator yang mengandung deskripsi yang lengkap, tapi minimal. Apa artinya lengkap dan minimal? Lengkap artinya semua hasil pengukuran itu bisa kita peroleh dari rho. Jadi nggak ada yang nggak bisa diperoleh dari rho. Jadi rho itu dengan menggunakan rho, kita bisa mengukur apapun juga yang bisa diukur tentang suatu sistem itu. Minimal artinya rho-nya dapat diukur, sudah begitu saja. Artinya tidak ada kelebihan-kelebihan seperti yang kita dapatkan atau yang kita alami ketika kita bekerja dengan fungsi gelombang. Fungsi gelombang itu informasinya berlebihan dan nggak kepakai. Contohnya adalah fasa. Fasa itu untuk apa sih? Nggak ada, kan? Kita bisa buang, kita bisa tambahkan, dan tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi, yang operator densitas ini lebih minim, lebih ekonomis, dan lebih praktis dari penggunaannya, karena memang norm dari percobaan-percobaan adalah selalu akan menggunakan density operator. Itu adalah konsep dasar mengenai operator densitas. Jadi, kalau operator densitas, apakah bisa menggambarkan keadaan pure? Jelas bisa. Kalau pure berarti cuma satu saja, 100% C. Jadi 100% C. Nah, kan cuma 100, cuma satu komponen. Itu keadaan pure. Nah, kalau bukan keadaan pure, yang itu disebutnya apa? Keadaan mix, campuran. Dia disebut keadaan campuran, tapi kedua ini bisa digambarkan dengan operator densitas. Jadi operator densitas itu tidak harus menggambarkan yang mix, bisa juga pure, tapi kita bisa mengklasifikasi seberapa pure suatu sistem itu, dan klasifikasinya menggunakan namanya entropi. Jadi entropi itu menggambarkan seberapa pure suatu sistem. Kalau entropinya nol berarti sangat pure. Kalau tidak, maka dia mixed state. Nah, sifat-sifat dari operator densitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia adalah harus Hermitian. Pak, maaf, Pak. Ya. Sebelumnya. Sepertinya kenapa? Slide-nya nggak bergerak, Pak. Oh, nggak bergerak. Slide-nya. Yang satu saya matiin dulu aja ya. Yang nggak double-double.
Sekarang nggak ada yang share ya. Coba ya, saya share lagi. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tadi sampai mana? Yang densitas, density operator. Yang ini? Atau yang ini? Tapi suara saya dengar ya, cuma slide-nya tinggal jalan. Jadi intinya tadi adalah density operator itu adalah lebih fundamental dibanding fungsi gelombang, karena dia lengkap. Artinya dengan density operator, kita bisa mengukur apapun juga yang perlu diukur, tapi dia minimal. Artinya dia nggak berlebihan, nggak lebay gitu ya. Intinya begitu. Dan keadaan itu ada dua jenis, yaitu keadaan pure, yang murni, dan keadaan yang mix. Keduanya bisa digambarkan dengan operator densitas. Kalau keadaan yang pure itu berarti 100% cuma satu buah cat ini saja. Lalu tulisannya adalah cat bra ya. Kalau mix, campuran. Misalkan kalau 50% berarti setengah keadaan yang plus gitu ya. Dan plus tambah setengah lagi 50% keadaan yang minus ya. Nah, ini keadaan campuran ya, ini raw. Jadi kalau tidak, itu disebutnya keadaan pure. Jadi kalau keadaan pure, berarti misalkan plus-plus, ya berarti plus-plus. Ini jelas spin plus, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat dari operator densitas. Ada tiga sifat yang penting. Pertama, dia adalah hermitian. Kedua, nilai ekspektasi dari raw itu selalu positif atau nol, nggak boleh negatif. Sebutnya non-negatif definite. Bukan positif, jadi kalau positif nol nggak masuk. Jadi non-negatif itu nggak boleh negatif, tapi nol masuk ya. Jadi selalu non-negatif definite. Untuk sembarang cat, artinya dia ekspektasi terhadap cat tersebut nol atau positif. Dan yang ketiga yang penting dan paling penting mungkin karena ini memberikan sifat yang khas, trace-nya harus sama dengan satu. Ini berkaitan dengan total probabilitas 91 sih, tapi trace-nya 91. Itu sifat yang penting ya. Jadi tiga ini yang penting, hermitian, non-negative definite, dan trace-nya 91. Demikian juga kalau ada tiga sifat yang dipenuhi, maka bisa ditafsirkan sebagai operator densitas. Jadi, kalau bagi orang eksperimen dan mungkin orang mekanika kuantum saat ini, kalau kita punya suatu ensemble dari sistem-sistem dan kita nggak bisa menentukan oleh pengukuran apapun juga pure state-nya apa sih dari sistem tersebut, ini kombinasi dari apa saja, misalkan yang kita nggak tahu apakah ini campuran antara yang spin up dan spin down, ataukah spin up dalam arah X dan spin down dalam arah X, atau apapun juga, maka realitanya itu adalah operator densitas itu sendiri. Jadi operator densitas itu adalah realita kita. Artinya itu yang terbaik yang bisa kita ketahui mengenai suatu sistem. Di luar itu kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa tahu. Ya. Itu yang paling penting diingat ya. Jadi realita dalam mekanika kuantum itu representasinya adalah operator densitas. Kalau kita tanya lebih detail dibanding itu, kita nggak akan tahu, nggak akan bisa tahu. Semuanya tersembunyi dalam misteri mekanika kuantum. Nah, bagaimana sekarang menentukan apakah suatu keadaan itu pure atau mix? Ada cara yang cukup sederhana. Ada beberapa cara di sini. Yang pertama, kita diagonalisasi row-nya. Kalau nilai eigennya semua nol, kecuali hanya satu saja yang tidak nol, dan nilai sebenarnya satu, maka itu pure. Atau, kalau trace dari row kuadratnya kurang dari atau sama dengan satu, maka pure. Atau, kalau row kuadratnya sama dengan row, maka dia pure. Atau pakai entropi. Nah, kira-kira seperti itu.